lagi jalan nemu minuman ini di salah satu supermarket di Bintaro. Gue pikir tadinya ini minuman alkohol, tapi ternyata minuman alkohol, cuma namanya memang ada unsur birnya. Ini namanya ini ginger beer. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan itu bir jahe. Mereknya Bundaberg. Gue gak tau juga cara nyebutnya benar apa salah, Bundaberg apa Bundaberg atau Bundaberg. Ini produk dari Australia. Harganya tadi kalau nggak salah sekitar 26.000. Lumayan mahal untuk sebotol minuman ringan, tapi karena bentuknya yang unik, gue penasaran coba. Jadi Bundaberg ini di sininya tertulis sih dia minuman berkarbonasi rasa jahe. Jadi memang bukan jus gandum biasanya. Jadi ini dari Queensland, Australia. Ini ukurannya 375 ml. Kalau minuman kaleng itu rata-rata kalau masalahnya 330 ml. Ya, beda dikit sama minuman kaleng yang biasa. Tutup botolnya juga unik. Ini ada kayak tarikan gitu, sama kayak kaleng, cuma ini botol craft brewed for 3 days. Wah, itu juga maksudnya nih apa? Mungkin dia disuling selama 3 hari mungkin ya. Import baru gitu loh, import. Nah, jadi komposisinya itu dia air berkarbonasi, gula tebu, jahe, perisa alami jahe, pengatur keasaman, asam sitrat, ragi, natrium benzoat, antioksidan, asam askorbat. Jadi tadi kalau lihat di supermarketnya dia ada 2 jenis, ada yang ginger beer sama salsa parilla. Coba gue coba dulu yang ginger beer, nggak tahu enak apa enggak. Kurang-kurang enak, dan gua nggak nemuin kata-kata yang biasanya ada di minuman berkarbonasi yang lain. Kalau kita sering lihat tuh biasanya ada tulisan dingin lebih nikmat. Mungkin karena ini jahe, jadi tujuannya buat badan, nggak tahu sih, buat badan hangat, jadi nggak usah dingin mungkin. Oke, baik, sekarang kita coba buka minuman ini. Ini ditutupnya ada pull out dan up, tarik terus angkat keluarnya. Jahenya kecil banget, kayak jahe yang biasa apa, biasa di mana jamu. Jadi jamu kan suara jahenya tuh, nah, baunya mirip-mirip gitu. Coba kita tuang. Enak sih. Enak. Nah, ini dia warnanya ya warna kayak lemon squash gitu, jadi nggak jadi ya agak-agak kuning.
bisa, tapi ya rasanya kayak cheers. Enak, terus habis minum tuh di tenggorokan kayak ada yang mirip-mirip kalau kita minum minuman jahe, rumbung jahe panas atau rumbung jahe hangat. Jadi kan kalau kita minum jahe itu sudah ada tinggal dikit di tenggorokan, nah itu mirip banget rasanya kayak gitu, cuma lebih ringan ya, karena mungkin karena ini nggak murni jahe campuran soda, jadi cuma sedikit aja, cuma rasa yang ketinggalan di tenggorokan itu mirip banget kalau kita memang minum jahe murni yang